atau orang yang mendengarkan nek karo senderan terus sok-sok ya karo merem-merem ora apa-apa, masih lebih mending daripada panjenengan boten ten majelis ilmu. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia itu semuanya jelek kecuali empat, yaitu siapa? Zikrullah wa mawalah, memuji Allah, mengingat Allah, kajian-kajian dan yang semisalnya. Kemudian di situ ada al-alim wal muta'alim, orang yang mengajarkan ilmu dan orang yang belajar, au mustami'in, atau orang yang mendengarkan. Jadi ada muta'alim niku ngrungokke karo nyatet. Nek aku mau ngrungokke tok piye? Mustami'in yo mboten napa-napa. Bahkan beberapa ustadz itu menjelaskan nek karo senderan terus sok-sok ya karo merem-merem ora apa-apa, masih lebih mending daripada panjenengan boten ten majelis ilmu.